kisahin dusun baru ini, Pak. Suku apa orangnya? Sukunya banyak, suku mayoritas Kutai. Kutai. Oh. Ah, dusun baru ini ya. Iya, Kutai. Hmm, kalau kita? Kutai ya. Asli Kutai. Oh. Sama apa? Sama itu, Pak. Selerong, Pak. Ah, hanya Selerong bawa Kutai, saya ya. Perjalanan sini. Nah, dusun ini udah lawas, Pak. Ini ya pecahan dari Jong Kampung. Jong Kampung, oh. Jong Kampung di situ, sini RT 2 aja. Oh. Sampai situ ya? Oh, sampai situ. Masuk Jong Kampung ini dulu. Hmm. Jadi masih zaman Eci. Oh. Udah ada dusun ini. Tapi orang ini banyak begini kan. Ini jembatan itu kemana, Pak? Jembatan itu juga, ya seberang itu, ada kampung seberang itu. Kampung? Oh, lagi, sampai situ lagi. Kampung apa itu? Kampung ini juga. Masuk? Seberang sana masuk. Baru juga namanya. Baru juga. Ayo. Jadi, tembus ke kenangan sana, tembus. Sokor 88 tembus dari jalannya. Tembus ke IKN, tembus. Oh, ini yang tembus ke IKN? Iya, IKN dari sini, Pak. 60 kilo tembus, Pak. Oh, parah. Iya, 60 kilo tembus IKN itu. Pernah kita lalu situ? Ya, karena belum pernah, Pak. Kita dengar teman-teman aja pernah ke sana. Berarti udah ada jalan badan jalan? Bagus jalan aja. Pernah lewat sini atau pernah lewat Jong Kampung? Sama aja, sama Jong Kampung juga tembus keluar juga, Pak. Oh, tembus juga keluar. Nama kita siapa, Pak? Hah? Nama kita? Maudi. Maudi. Ah. Rasai jalanan di sini. Rasai. Kita guru di sini, Pak. Oh, kita guru. Guru Kota Mika 1 sini. Oh, ya guru kita, Pak. Heeh. Oh. Dah lawas kita ngajar. 2004. Diam sini tahun 90. Diam sini. Saya kami kan dari Kota Bara pasal. Oh, dari Kubar. Nenek, Bapak, Kota semua. Iya. Asli. Dari mana, Pak? Kota Bara. Saya Penawai. Oh, Penawai. Kembongan. Jadi jam sini tahun 81. Ikut tahun jaman B. Oh, jaman B. Nah, ikut kan kita ini tahun sekolah lagi kan. Nah, banyak kita lewat sungai. Oh, Jembayan itu ya? Sebelum ada jalan tembus ini kan. Kalau dulu, jadi sempat kita merasai? Merasa, Pak. Soalnya dari sini kalau keluar tuh setengah harian dari sini ke situ, jauh juga keluar tuh. Gue lupa. Kalau ke sini laju. Jembayan itu. Nomor Jembayan. Bersih itu kan. Jauh juga mau di sini. Tengah hari. Tengah harian kalau maksudnya ke sini laju. Kalau air bagus. Kalau air bagus. Kalau mudik? Ya kalau mudik ya itu tadi setengah harian. Kalau seharinya kurang. Ya. Jauh juga lah, liku-liku ini kan banyak. Kalau air tohor? Apalagi tuh, apalagi tunggurnya. Dia bisa laju. Kalau laju. Naik atau apa nih, Pak? Ini naik nih, Pak. Kalau hujan di atas, naik gini, Pak. Kalau sering hujan, naik. Baru tahu dulunya asingnya Jembayan nih? Iya, Jembayan. Iya, cuma saya ini tahun 2000. 2000-an lah. 2002 buka, 2002. Zamannya ada Pak Isa waktu itu kan, jadi nyambung kan dari sini mulai dulu hutan nih, Pak. Dari situ menuju ke atas itu zaman Imam Mayo itu hutan dulu. Kan peninggalan jalan Ici, jalan tuh mau udah tutup kan. Tapi adanya terani itu nyambung kampung kan. Itu ceritanya. Parah wes nih anak kebanyakan. Jadi melalui orang segala kan. Jadi Jong Baru, Jongon Kampung, Jongon Desa, Jongon Se, ya, satu desa, Pak. Jongon Desa. Jadi satu desa ya. Oh, Jongon Desa itu ada jadi Jongon Terani di belakang. Teran. Itu. Kalau Jongon D, atas lagi, Pak. Atas ada Jongon Desa lagi belakangnya. Nah, kalau jalur Sungai Jembayan ini masih ada kah warga yang rancak milir? Kalau lewat perahu enggak ada, Pak. Oh, lewat jalan darat tuh sekarang. Iya. Jarang sudah ya. Jadi lagi, Pak. Tapi ada aja berbuces. Cari jukut. Kalau enggak jukut mungkin ada, tapi di ada juga anunya banyak lewat darat kalau yang cari jukut apa tuh jalan tembus kan. Kalau dulu berbuces. Jarang berbuces sekarang nih. Jadi mahal berat di ongkos, waktu lama. Itu resiko. Resiko. Dulu berbuces semua, Pak. Iya ya. Apa hasil tanaman di kebunnya dari kemuara tuh kajas ini ya itu tadi. Jalan tembus, Pak. Yang tembus keliling jalan. Ayo, apa tam? Lalu situ ke jembatan. Ya, ya.